Hello guys, assalamualaikum. Video kali ini khusus ku buat untuk para ciwi-ciwi yang punya banyak peralatan make up dan aksesoris. Perlu banget punya ini agar barang-barang kalian lebih tertata dan rapi. Mau tahu box apa aja? Saksikan video ini sampai habis ya, jangan di skip. Jika kalian punya peralatan kosmetik sebanyak yang aku punya ini, berarti kalian butuh box make up yang lumayan besar untuk menyimpan semuanya. Selain ukuran, kalian juga harus memperhatikan material pembentuk boxnya. Bahan harus kuat dan tidak mudah rusak saat dibawa kemana-mana. Aku sudah pernah beli beberapa box make up, tapi sayang gagangnya mudah patah dan bodinya mudah penyok. Akhirnya aku menemukan produk ini. Ukuran kotaknya besar dan yang paling penting kuat, kokoh, dan presisi. Bagian atasnya tersedia kaca kecil dan beberapa lubang tempat lipstik atau kuas make up. Bagian dalamnya dilapisi dengan kain bludru dengan warna yang menarik. Tapi harus sedikit hati-hati karena agak sulit dibersihkan jika terkena bedak, hand body, atau sabun. Supaya aman, kusarankan dilapisi dengan plastik pada bagian alasnya. Ini bagian bawah boxnya yang luas dan lumayan tinggi, sehingga sisirku yang seukuran ini saja bisa masuk. Kalian bisa lihat, ini ku coba isi dalamnya satu persatu. Oh iya, box ini punya banyak varian warna. Kebetulan aku memilih warna pink. Nah, sudah kuisi dan masih banyak ruang yang tersisa kan? Ini ku coba susun bagian atasnya. Nah, jadi rapi kan? Dan kalau mau pergi tinggal angkut aja. Bagi yang suka perhiasan, kalian wajib punya kotak ini. Selain untuk keamanan, juga agar perhiasan kalian tidak tercecer, hilang, atau rusak. Kotak yang aku punya ini sudah bagus, tapi sayang tidak memiliki kunci. Jadi lebih baik menyimpannya di tempat yang memiliki kunci seperti lemari. Ini penampakan dalamnya. Karena perhiasanku tidak terlalu banyak, jadi aku memilih yang tipe seperti ini. Di bagian atas ada kaca kecil, juga tempat anting, dan sudah diberi lubang-lubang. Ini tempat menyusun cincin. Di kanan kirinya bisa kalian taruh gelang, kalung, ataupun jam tangan. Di sini bisa kalian letakkan bros atau liontin. Satu lagi kekurangan dari kotak ini yaitu penyangganya terbuat dari tali seperti ini. Tapi untuk keseluruhan sudah oke lah. Bagian bawahnya bisa dibuka dan masih tersedia tempat untuk menyimpan uang atau logam mulia. Jadi kalian bisa berhias dan juga sambil berinvestasi. Seperti biasa, bagi kalian yang tertarik, nanti linknya akan kutaruh di deskripsi box ya. Ini kucontohkan kira-kira seperti ini penyusunannya. Sama seperti kotak make up tadi, kotak perhiasan ini juga memiliki berbagai variasi warna yang bisa dipilih. Yang terakhir adalah kotak jam tangan. Apalagi bagi kalian yang suka mengoleksi berbagai merek jam tangan. Bagian dalam box ini bisa terlihat karena dilapisi oleh kaca. Ini penampakan dalamnya. Bukan hanya tempat jam tangan saja, tapi aku memilih yang mix seperti ini supaya aku bisa menyimpan aksesorisku yang lain.
Di kotak ini hanya ada 3 slot jam tangan, lengkap dengan bantalannya, yang bisa dilepas pasang seperti ini. Tapi jika koleksi jam tangan kalian lebih banyak, bisa pilih slot jam tangan yang lebih banyak pula sesuai kebutuhan. Untuk penyangganya sama seperti kotak perhiasan tadi, terbuat dari tali. Dan lapisan dalamnya terbuat dari bludru. Ini penampakan dari luar jika kotaknya terisi. Cantik bukan? Ini contoh setelah kotaknya kuisi. Kira-kira penyusunannya seperti ini. Tapi di bagian perhiasannya aku isi bros dan juga aksesoris jilbab. Sekian dulu tips dan review dari aku. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah!